Bu. Iya, Bu. Saya beli 50.000 ya. Cukup enggak ya? Oh, enggak cukup, Bu. Oh, tinggal segini. Tinggal berapa? Tahu nih, entar kita hitung dulu ya. Bikin dikit doang. Oh, ini anak keberapa ini? Yang kelima. Oh, lo banyak banget. Aku ceritanya menyamar jadi ibu hamil. Nah, jadi aku ada instruksi juga nih, suruh apa suruh apanya. Jadi hari ini aku ketemu sama Ibu Yulia ya. Bu Yulia, kita tanya deh. Ini pakai masker dulu ya biar nggak ketahuan ya. Oke. Oke, yuk. Mana nih ibunya nih? Ini bukan sih, guys. Nah ini nih ya yang sama anaknya. Halo. Halo, Bu. Harganya berapaan, Bu? Seribuan. Iya. Saya mau beli, Bu. Iya, bentar ya. Dia kasih tempat duduk nih ibu hamil. Makasih, Bu. Ini Bu lagi hamil nih. Iya. Udah. Dari mana? Hah? Dari pasar. Iya, dari pasar. Kasih ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Saya beli 50.000 ya. Cukup enggak ya? Oh, enggak cukup, Bu. Oh, tinggal segini. Tinggal berapa? Tahu nih, entar kita hitung dulu ya. Bikin dikit doang. Oh, ini anak keberapa ini? Yang kelima. Oh, lo banyak banget. Ini kelas berapa? TK. TK. Ini paling kecil nih. Ini paling kecil? Iya. Oh, nggak sekolah? Sakit gigi. Hah? Sakit gigi. 2.000. Kayaknya nggak cukup dah. Tinggal buat si ibu. Oh, nggak apa-apa, udah biarin. Nggak apa-apa, sambil. Ibu jualan dari jam berapa? Keluar jam 6. Berarti ini termasuk laku dong, udah mau habis? Enggak, tadi mah bikin-bikin. Oh, bikin-bikin. Nah, modalnya nggak ada. Jadi seadanya aja dagang. Modalnya nggak ada. Jadi seadanya aja. Modal berapa? Penghasilannya berapa? Modal kadang cepek. Cepek? Ntar dapat lagi kadang 110 gitu. 120 gitu aja udah. 110, 120 lah. Jadi cuma untung 10.000, 20.000 dong? Ya udah emang begitu adanya. Emang suaminya kemana? Meninggal. Ini ada lagi. Ini dia bayi umur 3 Hah? Bulan. Lagi dia umur 3 bulan. Tabrak lari di sini kak, Grand Max. Hah? Tabrak lari. Habis servis AC. Tukang servis AC suaminya. Iya, terus servis AC. Ini hari ini, hari tanggal dia. Ini 6 tahunnya dia nih, pas banget dia 6 tahun. Terus gimana biaya anak-anak sekarang, gua anak 5? Ya begini aja ini dagang. Dagang juga kita ngaclok sana ngaclok sini. Kan tadi ibu dagangnya nggak di sini. Terus saya kan 2 hari nggak dagang. Tiba-tiba ada etalase, saya mau dagang. Nggak dagang ibu ngapain? Kenapa kan kita nggak ada modal? Nggak ada modalnya saya, jadi saya kadang ke pesantren tuh atau mantu. Ngepasin sayur biar anak-anak bisa makan. Dapat buat beli beras sama lauk. Iya, anak-anak. Neng. Iya. Kasih ya. Hati-hati. Awas. Rumahnya deket sini, Bu? Iya, ini samping sini ngontrak. Oh, ngontrak. Jadi dari berlima, ada yang udah kerja belum? Dia berhenti sekolah. Pengen bantu mamanya. Jadi dia ikut ngechat-ngechat gitu. Kalau ada yang ngajak, ini lagi nggak ada. Terus tadi temennya datang, katanya, mau ikut nggak? Katanya gitu. Mungkin bantu-bantu kali di bengkel, kali temennya kan punya bengkel. Cowok? Cowok. Yang pertama? Yang kedua? Kedua sekolah. Sekolah masih? STM sih di belakang. Berapa biayanya sekolahnya? Banyak sih, banyak yang belum dibayar juga. Oke, nah yang ketiga? Yang ketiga kelas 5. Kelas 5. Kok saya jadi begini perutnya, Bu? Kenapa sakit?
aduh, rasanya begini amat ini badannya jadinya nih. Yuk. Coba tiduran dulu kali lagi, ambil gede. Mulutnya jadi takut. Ayo coba. Kemana? Tiduran aja di sana, di rumah. Tiduran di mana? Di rumah saya, biar perutnya nggak ini. Buangan di rumah saya. Di mana? Sini bentar. Mana rumahnya? Di mana? Rumahnya berantakan tapi Kak. Ini rumah beneran. Sini Kak, masuk sini Kak. Iya udah. Ah, ini ada siapa? Anak kelas sekolah. Oh, halo. Adek. Ini lagi sakit. Oh, ini lagi sakit ya anaknya. Ampun. Sini ini kecil-kecil banget anaknya, ya Allah. Aduh, siapa namanya? Eja. Eja yang ini? Pika. Pika, ya Allah, kecil-kecil banget. Ini udah pada makan belum? Ayo. Aduh, ampun, ini mesti selonjoran, Bu. Masa lahiran di sini? Ampun. Aduh, beneran. Aduh, ampun deh. Ini gue selonjoran juga deh, ini gue. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ada Bu Mil di sini, Bu Mil. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Selamat. Jangan masuk dulu, Bu. Sini, Bu. Saya mau ngobrol. Ibu, iya. Iya. Ya. Oke. Boleh keluar dulu semuanya. Iya. Boleh tos dulu sama abangnya. Iya. Sini, sayang. Ya. Suaminya ada? Meninggal. Oke. Maafin ya. Yang paling kecil umur berapa? 6. Hah? 6. 6 tahun ya. Artinya ibu menghidupi semua sendirian nih? Iya. Oke. Abang ganteng, ini lagi sekolah atau baru pulang atau? Baru pulang. Baru pulang. Kelas berapa? Neng cakep. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 3. Yang kecil? Masih TK. Ya. Yang 2 lagi kemana maaf sekolahnya? Bantara, STM. Hah? Masih sekolah nih? Iya, ya. Sekolah. Yang satu lagi? Lagi nyari-nyari kerjaan. Langsung aja, saya mau kenalin dulu ini teman saya sebenarnya. Saya Sofia Lacuba. Ya. Iya juga sih. Boleh nggak kita ngeliat ke dalam? Tapi adiknya tunggu di sini aja boleh ya? Sama Soraya nanti ya. Adikku sayang sama Neng Soraya ya. Ya. Neng Asri boleh ikut. Ya. Ali, yuk. Ini. Ibu sama aku masuk ya. Ya, assalamualaikum. It's okay, gak apa-apa. Justru ini yang aku pengen realnya ya.